أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Seksi tukang masak untuk acara kurban di rumah negeri Surya Badi. Pagi lah tak nampak aku. Ini dah yang perlu dah. Mana dek? Kena tenda itu. Ya kan? Ini kan? Ini ya. Tenda udah. Mana posisi nanti? Aku tanggung jawab nanti dah. Ya. Agak apa, Bang? Hah? Dekat dia, Bang. Oh. Pas? Loh. Thank you.
kuatnya. Cari Pak, kuat Pak. Depan dulu, jangan depan dulu. Ya. Ini kau. Yang ngamuk-ngamuk kali ini bagus di syuting nih. Asa. Mana lu? Sini sini. Oke, nanti malam kalau nanti sapinya datang, siapa yang mau kesini ya nongkrong-nongkrong kita sampai jam apa 4. Namanya kita apa kerja. Kau kayak kau ini wan sini. Nah, semua di sini aja pegang di sini ya, Pak. Oke, ya. Majukan ke depan dulu, tiangnya bang. Bawah. Ya itu. Ya, harga. Up. Tarik bang. Tangkap yuk. Ah, ini yang pendek ini nggak pas. Apa aja tabrak ya pun manggede kenakan pun apa itu enggak sini untuk biar pengikat apanya ke sana kita Pak di sini geser ya enggak masukin gini ya ini potong aja Pak. Kalau pandai dengan lupa usul. Gak bisa lah Pak. Soalnya orang banyak butuh dan salam ya. Dan yang itu samping. Ayo diangkat. Maju. Nih, lompat itu dari mana? Terus. Terus.
Sama Ali itu. Dia kerja ya. Ali ada berapa ini? Itu. Nah. Ya. Putar kepala lagi sekali keluar. Dari tapung. Dari sana lah. Sapi kurban RT 04 RW 3 Kelurahan Air Putih alhamdulillah telah sampai di lokasi sebanyak 3 ekor. Saat ini kita menurunkan sapi tersebut. Ibu panitia yang senantiasa bertahun-tahun mencari sapi kurban bersama Ibu Rini yang megang HP. الحمد لله رب العالمين